Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sadaqallahul 'azim. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu mempunyai pengajaran bagi mereka yang berakal, orang yang mikir sajalah, yang boleh maklumat, yang boleh maklumat daripada sejarah-sejarah kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hamdan wa syukurillah, sekali lagi saya ucap selamat kepada muslim muslimah, sidang penonton, sidang pendengar sekalian. Kita dapat bertemu lagi di dalam satu kisah 25 Nabi dan Rasul, itu sebagai rancangan kita. Dan juga hari ini kita dapat bersama dengan satu sejarah peperangan yang digelarkan Ghazwah. Walaupun peperangan ini dipanggil peperangan Siriyah, tapi kita panggil juga peperangan Ghazwah, iaitu peperangan Mu'tah. Alhamdulillah adik-akak sedang pendengar muslim-muslimah, satu peperangan yang berlaku selepas daripada tahun yang ke 7 Hijrah, jangkawi masuk tahun yang ke 8 Hijrah, dapat berlakunya peperangan Mu'tah. Alhamdulillah, kerana selepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian Hudaibiyah, Nabi dapat sebarkan agama, dapat memelukkan hatta surat-surat dakwah Nabi kepada raja-raja di sekeliling-keliling kawasan tanah Arab. Dan satu peperangan lagi keberlaku ni, iaitu peperangan Mu'tah. Mu'tah ni kapung gapo dia kok? Mu'tah ni kalau kita tengok peta, duk di negeri Ordun, negeri Jordan lah ni. Nah, Jordan, Ordun. Ni Mu'tah. Dan juga di sana kita biasa dengar juga Jamiah Mu'tah. Kita biasa dengar. Nah, kata di Mu'tah ni ada Jamiah, ada university. Nah, Jamiah Mu'tah ni duk luar bandar Oman lah. Nah, apa ni, luar bandar Aman, bukan Oman. Oman, negara Oman ni Aman. Aman ni King Alia tu lah, pada kapal King Alia yang terletak di negara Ordon, negara Jordan. Nah, kita duduk naik kapal flight Royal Jordanian tu lah. Tu King Alia situ lah. Ni nak oyak sejarah-sejarah yang berlaku selepas pada Nabi wak peperang, wak apa ni, Nabi lepas pada peperangan Khaibar. Nah, kerana lepas pada Khaibar ni Nabi dapat menghalau ke Yahudi Khaibar, maka Nabi nah kelik duduk di Madinah. Dan juga Nabi hatta sahabat Nabi ni untuk pergi dakwah Islam ke Raja Haris bin Shimrin. Nah, Haris bin Abi Shimrin. Ini sejarah malam ni kita akan ikuti.
peperangan Muqtah. Dan juga memanglah Muqtah, kalau kita tengok peta dalam negara, kita tengok peta negara je, kita mik di Muqtah ke, mik di Bandar Madinah. Nah, kita tengok Bandar Madinah. Nah, kalau di Madinah jalan lagi betul timuh temuh di Tabuk. Nah, Tabuk ni satu bandar yang berada di negara Saudi. Tabuk ni bandar yang sejuk juga. Bukan kata Taif saja. Tabuk ni satu bandar sekarang ni duk turun salji. Ada himak turun, ada syitak, ada musim syitak sini. Ada himak, ada salji turun. Lepas pada Tabuk tu lah lakoh gi di negara, nah, negara Ordon ataupun bandar bandar Aman, dan juga kita panggil kenal dengan Jordan lah ni. Tu Muqtah. Muqtah ni duk dalam negeri Jordan, nah, Ordon. Alhamdulillah, kita tengok peta sikit. Di atas kepala saya ni ada peta tak? Saudi Arabia ya tulis. Lepas tu Makkah, lepas tu Taif turun ke bawah ni. Tapi naik ke nung, naik ke Yanbu, masuk Madinah. Betul Madinah, pergi di Dubai. Lepas tu masuk Dubai, tubik Dubai, masuk Tabuk. Sudah Tabuk, naik terus kepada Spadel, Ordon, Spadel, Jordan. Dan juga sini, kawasan ni duduk di tepi Red Sea, tepi Laut Merah. Laut Merah ni laut ke apa dia kak? Laut Merah ni kenal dengan laut tempat Nabi Musa belah bumi. Kerana di kawasan ni, sekitar ni dia ada dua laut. Yang pertama ada Laut Dead Sea, yang kedua ada laut apa ni? Laut Red Sea, Laut Merah. Lepas tu Dead Sea, Laut Mati satu lagi. Laut Mati ni duduk tak di apa ni, Bandar Umat, Bandar Aman lah di Jordan tu. Dia panggil Laut Mati, Bahrul Mayyit. Adik kakak kalau pergi buat umrah ke, kita boleh singgah sini tengok sejarah. Nah, dan juga Dead Sea, Dead Sea ni, Laut Mati ni, Bahrul Mayyit ni kenal dengan tempat Nabi Nabi Lut. Nah, tempat Nabi Lut duduk dakwah umat dia, kerana umat Nabi Lut ni kena jatuh sama jatuh. Maka timurnya di Dead Sea saat ni tu, nah, Allah Ta'ala perintah malaikat balik bumi di sini. Maka hari ni ada. Sebab ke apa? Ya, Laut Dead Sea, tempat malaikat balik bumi di Bandar Sodom saat ni tu, bukan sekadar laut tu saja. Nah, kerana sebab ke apa? Ahli kaji ya wak wicai kata sebab ke apa air Laut Dead Sea ni sangat masing. Kerana Laut Dead Sea ni, ya duduk tempat gelang, tempat dalai lebih pada bumi biasa, dalai turun tu 700 meter. 700 mil. No ayat tu ni tempat yang gelar turun, yang mana malaikat Jibril colek bumi Sodom saat ni balik gemah turun hingga sampai timur jadi Laut Mati lah ni. Dead Sea, Bahrul Mayyit tu lah. Pak kita pergi ziarah, kita pergi buat umrah masuk di Jordan, kita boleh pergi tengok tempat-tempat jarah. Lepas tu air laut tu kita boleh mani. Dan juga air laut Dead Sea ni laut yang tak selar dia kak. Ni sebagai satu kejadian. Nah, kejadian. Tapi kita pergi tu bukan nak merayu tempat-tempat maksiat dah. Ya, bukan maksiat. Kita pergi tengok kejadian. Kita pergi tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Ta'ala jadi di Bahrul Mayyit, laut, Laut Mati ni. Laut dia masing tu 27 kali ganda. Masing laut dia masing 27 kali ganda dengan laut mah kita. Kita pergi patah Semo, patah Gege, pergi patah Teluk Kapur, pergi Teluk Semile, pergi Sekom kat mana, air laut dia tu masing juga. Masing biasa air laut lah. Tapi di Bahrul Mayyit ni, air laut dia masing 27 kali ganda. Bayar dah dia aku. Kalau setitik masuk mata, merah lah mata. Titik masuk mata, pedih mata tu hingga siapa? Bawa kepada nyakit. Kalau nak pergi main, pergi nak pergi umrah ke, kalau kita singgah di Ordon saat ni, singgah di negeri Jordan saat ni tu, memanglah kalau kita transit sini sehari, dia ada paket lah. Syarikat akan buat paket ziarah di Ordon. Macam saya duk buat pergi kalau kat Mek Basullah ni, kita singgah kat sini transit sehari untuk kita pergi ziarah di Gua Kahfi, pergi di kubur Nabi Shu'ib, pergi di kubur Nabi Yusha ibn Nun, lepas tu pergi di, nah, pergi di Bukit Nu, Bukit apa ni, Bukit Nobo. Nah, Bukit Nobo ni tempat Nabi Musa. Nah, Pak Nabi Musa seru umat dia. Dan juga kita pergi juga di Dead Sea, Bahrul Mayyit ni, Laut Mati. Sebab pergi tengok tempat-tempat sejarah yang Nabi, nah, tempat kaum Nabi Lut hari tu. Nabi Lut, hak kata Nabi Lut, kan Nabi Lut ni ya jatuh sama jatuh, kena tino sama tino. Hatta bini Nabi Lut sendiri pun kena juga tino sama tino. Sebab tu lah di sini yang balo besar. Sebab tu kalau kita masuk di Ordon, kita masuk di Jordan, jalan mula-mula kita turun di Bahrul Mayyit saat ni tu, dia kau turun bukit, dia turun bukit, turun bukit tu. Kerana Laut Dead Sea saat ni, dia duduk tu 700 meter rendah pada bumi biasa. Makna kata kita nak pergi di laut saat ni, kena turun bukit lah. Turun bukit, turun sampai 700 meter. Dalai dia.
Sebab bekas seh hak malaikat gemah gepo bumi. Malaikat colek bumi naik tepah hak jatuh sama jatuh, tina sama tina gemah tu gom. Ha tu sejarah dia. Ni sejarah ada sejarah belaka dek aku. Kalau kita pergi tu carilah syarikat-syarikat tosih-tosih tu hak boleh royak sejarah wi kita pahal baru kita serah dengan sejarah. Alhamdulillah. Ha, dari itu pun saya pun duk pergi juga hujak-hujak tapi tak ada aling sepengah demo lah. Demo lebih aling lagi kita pun gitulah mesamak lain kita panggil dah. Koda-koda wak ubak boleh lah. Tempat-tempat sejarah tu kita boleh royak. Itulah berkaitan dengan peperangan Mu'tah. Nah, kerana ia sakut paut dengan negara Ordun ni. Kerana ni lah kali pertama ia Nabi hatta sahabat Nabi gi perang, hatta sahabat Nabi gi meluk agama Islam di luar pulau Arab. Hingga siapa lakuh gi negara Ordun. Luar tubik daripada bumi Saudi di masa tu lah. Di bumi Mekah, tubik daripada bumi Mekah. Alhamdulillah, sidang penonton, sidang pendengar. Jadi kita klik kepada sejarah kita. Peperangan Mu'tah memanglah kampung luar ni tu ada kampung Mu'tah, ada jami'ah Mu'tah macam mana. Peperangan ini berlaku pada bulan Jumadil Awal tahun yang ke-8 Hijrah. Makna kata peperangan Mu'tah ni berlakunya lepas pada Nabi Hijrah mari Madinah 8 tahun, maka timbullah peperangan Mu'tah ini. Sebab gapo tu? Nah, tapi saya nak oyak dulu Mu'tah-Mu'tah ni adalah nama sebuah kampung yang dekat dengan Syam. Kerana Syam-Syam ni, nah, dia negeri Syam ni dia ada banyak. Nah, negeri Syam ni dia ada Syam dulu ni, kalau sebut Syam dulu tu dia ada banyak banyak negeri dia bagilah ni kan. Kalau kita sebut Syam ke, dia tubiklah negara-negara yang dibagi dibelah bagilah ni. Nah, kalau sebut Syam dia masuk Palestin, dia masuk Lebanon, dia masuk Syria, tu Syam tu. Nah, kalau sebut Syam tu sebab itulah peperangan Mu'tah ni. Mu'tah ni satu kampung yang dekat dengan negeri Syam. Dan kita tengok tu, kita tengok panti dia tu dah. Kita ambil di Saudi, nah klik belah lek kiri, belah lek kiri kita tu pergi kepada Sudan, nah pergi kepada Mesir, naik Mesir tu bek di Ordon, tu bek Ordon jumpa dengan Suria, jumpa Suria pergi ke Iraq, dia keliling kawasan tu. Kita boleh tengok lebih kurang lah maklumat yang semana saya boleh royak. Tapi kita nak dengar tu, kita nak gambar dengan mata tak nampak. Tapi kita kena gambar dengan tengok peta negara. Kalau kita kecek sejarah ni, kita boleh dekat lagi lah. Alhamdulillah. Tu sebuah bandar Mu'tah. Dan juga di Mu'tah ni jami'ah besar lah. Dan juga di Mu'tah sana pun ada pelajar-pelajar negara Thailand kita. Ada pelajar-pelajar daripada anak tani kita. Ada anak naro, anak jala ada duk ngaji di Mu'tah. Saya biasa pergi tu, duduk gini anak kali, jumpa dengan mereka lah. Suruh mereka sewa kereta mari ambil saya pergi ziarah kawasan Bukit Nubur, pergi belakang lah tempat-tempat jarah di Ordon tu. Alhamdulillah. Sekarang dipanggil Kurd. Nah, kita kenal dengan Kurd. Nah, di sebuah sebelah tenggara Laut Mati. Nah, ia duduk dekat dengan Dead Sea saat ni, Laut Mati. Kalau Laut Mati, kalau kita pergi ziarah, dia ada belah Ordon sebelah, ada belah Palestin sebelah. Tapi belah Palestin tu dimilik oleh Israel sekarang. Kerana Palestin dijajah oleh Israel laknatullah. Nah, lek Israel tu jaga manalah nak boleh masuk mainnya. Tapi kita pergi tu nak tengok Bahrul Mayyit masuk sebelah Palestin, sebelah Ordon ni lah, sebelah Jordan. Sebab gapo tu? Nah, sebab gapo tu berlaku peperangan ini? Adik aku tanya, sebab gapo pergi berlaku peperangan Mu'tah? Kalau kita tengok apa ni, papai ekle cak kun cak ijar tu dia kata gapo? Mauqi' ma'rakah Mu'tah. Nah, mauqi' ni nak ayat tuan, ni lah tempat peperangan Mu'tah. Nah, ma'rakah ni tempat peperangan. Jadi Mu'tah apa ni, sebab ma'rakah, sebab peperangan Mu'tah ni berlaku peperangan ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi latih sahabat Nabi seorang yang bernama Al Haris bin Umair Al Azdi. Nah, Umairil Azdi. Nabi latih seorang sahabat Nabi untuk menyampaikan surat kepada Gubernur Basrah. Nabi latih sahabat Nabi seorang suruh pergi hantar surat. Surat gapo sepengah baru ni ke? Lepas pada Khaibar. Nah, belum pada Khaibar, Nabi hantar surat pergi kepada negara masing-masing pergi habis hak saya royak baru ni dah. Ingat tak? Hak Nabi hantar pergi tiap-tiap negara baru ni dalam peperangan Khaibar tu lah. Hak saya royak kau. Kalau saya ulang klik sikit kau. Peperangan Khaibar tu, nah, hak Nabi hantar surat pergi ke Raja Kaisar,
Nah, Raja Rom, Heraclius, nah, Raja Kaisar, Nabi hantar pergi Raja Busra, Nabi hantar kepada Raja Haris bin Shimrin. Ha, ni masuk ha ni, kali ni Nabi nak hantar kepada Raja Haris bin Shimrin ni lah. Lepas tu Nabi hantar kepada Raja Mukaukis, nah, Raja Kristian yang tinggal dekat dengan Mesir, di bawah jajah Rom juga, di bawah Itali juga masa tu. Nabi hantar surat pergi kepada An-Najasyi, Raja Najasyi dapat meluk agama Islam. Yang membatukan sahabat Nabi Ramas itu, dan juga banyak lagi lah jasa-jasa dia dengan Islam. Dan Raja Kisra, nah, Raja Parsi ini Nabi hantar lagi, dan Raja Bahrain Nabi hantar surat, dan Raja Oman, negara Oman sekarang Nabi hantar surat pergi belakang. Nah, tapi peperangan Muqtah ni Nabi latih kepada sahabat Nabi saat ni yang bernama Al-Haris bin Umair Al-Azdi saat ni, pergi hantar surat kepada Raja Basrah yang bernama Haris bin Abi Shimrin Al-Ghisani, nah, yang dilantik oleh Raja Rom. Nah, Al-Haris bin Umair Al-Azdi saat ni dia sudah dilantik oleh Raja Rom. Raja Itali latik dia jadi raja di kawasan mana? Di kawasan, nah, di kawasan satu buah negara dalam Oman. Nah, dekat-dekat dengan Muqtah, balik sana pada Muqtah lah. Ah, tu sejarah dia. Iaitu Haris, nah, bin Abi Shimrin Al-Ghisani. Nah, hari, ya hari dua Haris. Nabi latih Haris bin Umair Al-Azdi jadi duta Nabi, jadi nak kantut hak Nabi, jadi konsulit hak Nabi. Ha, konsulit ni nak kantut lah. Suruh ke apa? Suruh pergi hantar surat. Supayanya nak betul dakwah, nak ajak mereka ni masuk Islam, nak ajak mereka ini untuk memeluk agama Islam. Hatta Haris bin Amir gi kepada Haris bin Abi Shimrin Al-Ghisani. Jadi isi surat tu supalah yang lepas-lepas mari Nabi tulis bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nabi ucap situlah, alhamdulillah, aku doalah pada kamu ni supaya Tuhan buka hidayah kepada kamu boleh memeluk agama Islam lebih kurang. Nah, jadi Haris bin Amir dibunuh. Hak ni Nabi nak murih sekali. Hatta saat ni Nabi hatta Haris saat ni tu, nah, punca berlakunya Haris bin Amir Al-Azdi untuk menyampai surat saat ni. Tapi apabila sapa di sana tu, nah, isi surat hak saya royak saat ni lebih kurang, maka Haris saat ni dibunuh. Nah, dibunuh. Kerana gapo dibunuh? Kerana ada seorang yang sekat di tengah jalan. Sewaktu Haris bin Umi sapa di Muqtah, Haris pergi sapa di Muqtah, sapa di Muqtah di Oman saat ni tu, di negeri Jordan saat ni, ada beliau disoal oleh salah seorang pembesar Arab. Nah, sekat oleh orang besar Arab juga ni, orang Arab sekat. Pembesar Arab yang menjadi pengikut Kaisar, yang duk jadi bawah dagu Raja Rom, Raja Itali pada masa tu. Dia kata balas mana? Dia tak, pembesar Arab hodok bawah Raja Kaisar saat ni, dia tanya Haris bin Umair, wahai Haris, wahai engkau, anta, mu nak pergi ke mana? Ke mana engkau hendak pergi? Mu nak pergi mana? Wahai orang laki-laki, mu nak pergi mana? Dia tanya. Maka Haris ni memang lah orang jadi duta Nabi, orang jadi nak kantut Nabi, dia tak pernah bohong. Tak, Haris pun, nah, lepas tu dia tanya, mu nak pergi mana? Wahai orang laki-laki, mu nak pergi mana? Apa dia tengok Haris bin Amir saat ni? Maka boleh jadi engkau ni utusan daripada Muhammad, dia kata. Boleh jadi mu ni utusan Muhammad. Tapi kerana pada masa tu tu, Raja Kaisar, Raja Gapo duk netel berat-berat lagi lah Nabi. Sedangkan Nabi nak buka Mekah dah lah ni. Lepas pada peperangan Muqtah ni lah Nabi, peperangan Fathul Makkah. Ha, kita dengar masa depan dah. Siapa situ tanya, boleh jadi mu ni? Tengok lagak kamu, tengok rupa kamu ni seolah-olah serupa dengan orang hak Muhammad latik mari dakwah. Ha, maka Haris pun tak jawab lah. Dia tanya gitu. Haris bin Umair pun jawab, ya, aku ni Muhammad, Muhammad Rasulullah duk di Madinah, latikku mari dakwah raja di, nah, Kaisar, Raja Kaisar Haris bin Abi Shimrin. Apabila Haris bin Umair jawab kata, ya, aku utusan daripada Muhammad, lalulah beliau ditangkap dan dibunuh. Pacu tekak. Allahu Rabbi. Lepas pada kena pacu tekak, sidang penonton, sidang pendengar. Nah, duta Nabi kena pacu tekak. Lepas pada kena pacu tekak sini,
Setelah berita siapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa berita kepada Nabi, Nabi pun tak boleh duduk Nabi ni. Kerana memanglah orang dia tagih ni bukan biasa. Kerana konsulat ataupun duta nakan tu ni adalah salah seorang wakil negara ke negara. Kalau pergi bunuh nak kantut juga, mana kata supaya bunuh rakyat, raja dari negara dah. Pada masa tu duduk tarun ni dah. Lah ni pun supaya tu jugalah. Pasal tu lah, dalam politik kita tengok lah ni duduk berlaku tak. Peperangan mana-mana pun, kalau ia nak murih kepada duta-duta, ia hamat kelik. Bui masa 248 je ke, 24 je musipi bagai fokmu semua, kelik negeri kamu. Nah, ia rupa tu lah. Orang jadi duta, orang jadi nak kantut, ia rupa tu lebih kurang. Tapi hak ni tak ada buat rupa tu dak. Tak ada hemat kelik dak pakai pegang bunuh tahu. Bunuh dia, bunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Haris bin Umi saat ni. Setelah siapa berita kepada Nabi, Nabi sangat marah benarlah. Allah, Nabi duduk di Madinah bunyi berita kata Haris kena bunuh ni, marah Nabi. Rasulullah mempersiapkan satu angkat teperai yang berjumlah 3000 orang. Bunyi berita kata Haris kena bunuh, Nabi tak ada kecek banyak dak. Panggil tentera Islam, seru kepada sahabat-sahabat, hayya alal jihad. Terhubung tentera Islam 3000 orang, dan Nabi latih pula pemimpin-pemimpin yang dilatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan jelaskan satu persatu. Ni nak oiak, ada Nabi latih gapo, sahabat dia perhati selalu dah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tugas bendera Islam kepada ketua perang Nabi. Nabi kata balas mana? In qutila Zaidun fa Ja'farun. Nabi kata, ni Nabi sebut siap dah dalam peperangan Mu'tah. Nabi sebut ke apa? In qutila Zaidun. Bahawa sesungguhnya kalaulah qutila dibunuh. Nah, kalaulah qutila Zaid dibunuh, fa Ja'farun. Kalaulah Zaid kena bunuh, gantilah Ja'far pergi dera Islam. Ha, ni peperangan Islam ni tak boleh gedah. Kalau nak Nabi nak suruh gapo, Nabi hantar dera kepada dia motor. Orang pergi dera ni lah orang jadi ketua besar. Orang pergi dera ni lah orang jadi pemimpin-pemimpin dalam negara. Ni cara Nabi. Nabi utuh, Nabi gapo. In qutila Zaidun fa Ja'farun. Kalaulah Zaid mati, Zaid ni kepada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni tak ada orang lain dekat aku. Yang kita kenal dengan anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersama dengan Zaid bin Harisah ni lah. Masa Nabi pergi di Taif, Nabi hajak Zaid bin Harisah ni lah. Anak pera Nabi, anak akak Nabi. Hajak Zaid ni lah pergi di Taif. Pada Nabi pergi Nabi pergi dakwah di Taif pada masa tu, lepas pada Siti Khadijah, lepas pada Abu Talib mati. Nabi hajak Zaid bin Harisah. Maka kali ni pun Nabi latih kepada Zaid bin Harisah, orang yang pergi panji Islam, pergi dera Islam untuk pergi perang di Mu'tah kali ni. Nabi pesan, nah, in qutila Zaidun fa Ja'farun. Latih Zaid, kalaulah mati Zaid, gantilah Ja'farun. Ja'far ni Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib adalah saudara kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hak Nabi paling sayang sekali ni sahabat Nabi, kerana Ja'far bin Abi Talib ni dia hijrah hidup di Habasyah lama. Kerana nak memelihara agama Islam, masa hijrah mula-mula belum pada nak hijrah mari Madinah, hijrah hidup di Habasyah. Lepas tu raja Habasyah ni lah duk tolong Zaid apa ni Ja'far bin Abi Talib. Tiba-tiba lepas pada Islam boleh buka di Madinah, Ja'far bin Abi Talib, hak minggu lepas saya royak sekali dengan Abu Hurairah mari di Madinah, Nabi pun latih. Kalau Zaid mati, Zaid bin Harisah mati, orang pergi panji Islam ni, wilah panji Islam, wilah dera Islam ni kepada Ja'far bin Abi Talib. Nabi jelas lagi, tak habis. Wa in qutila Ja'farun fa'abdillah ibni Rawahah. Kalaulah dera sudah hantar kepada Ja'far bin Abi Talib, kalau Ja'far bin Abi Talib mati, Allah lah dera ni kepada Abdullah bin Rawahah. Ataupun kita gelar dengan Abu Ubaidah. Abdullah bin Rawahah, nama gelar dia Abu Ubaidah. Bapak kepada Ubaidah. Alhamdulillah. Ini cerita dia nak oyak. Jarah ni bukan cerita dongeng, bukan pokne-mokne dok. Jarah. Tapi nak oyak, Zaid bin Harisah anak akak Nabi. Tapi Nabi sebut, kalau mati Zaid, hantar kepada Ja'far bin Abi Talib. Kalau mati Ja'far, hantar kepada Abdullah bin Rawahah. Tiga orang Nabi kata,
kalau mati, kalau mati, kalau mati. Ingat, setiap kelimah Nabi, kalau Nabi sebut kata mati, sahabat ni akan mati syahid fisabilillah sungguh. Apabila berlaku peperangan ni, mati sungguh. Sidang penonton, sidang pendengar, mati habis. Zaid bin Harithah mati dalam peperangan Mu'tah, syahid fisabilillah, orang pergi dera. Yang kedua, hatta dera kepada Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib pun mati juga dalam peperangan Mu'tah. Apabila mati Ja'far bin Abi Talib, hatta pula dera Islam kepada Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun mati juga. Tiga Nabi sebut kalau mati demon ni, hatta demon ni, mati demon ni, hatta demon ni. Semua Nabi sebut tiga orang mati syahid fisabilillah habis. Sahabat terbesar hak Nabi hatta lagi. Sidah penonton, sidah pendengar. Nah, tu Zaid bin Harithah. Ja'far bin Abi Talib abai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka dipotong tangan semacam Mus'ab bin Umair dalam peperangan Uhud. Kalau kita dengar hak lepas-lepas mari, kalau tak dengar pun balik tengok. Patut Abdullah bin Rawahah, hak Nabi sebut Abdullah bin Rawahah ni sama juga. Sidah penonton, sidah pendengar. Nah, Abdullah bin Rawahah ni salah satu seorang sahabat Nabi yang terbesar jugalah. Nah, amalan gapo Abdullah bin Rawahah yang Nabi sangat sayang? Amalan dia, Abdullah bin Rawahah ni, dia adalah seorang penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang juga akak semangat kepada tentera Islam dalam peperangan mana-mana. Ning Abdullah bin Rawahah ataupun Abu Ubaidah. Yang kedua, amalan Abdullah bin Rawahah, orang yang mencintai Nabi hingga ke lubuk hati tu. Tak ada tah dunia ni aku sayang daripada siapa-siapa. Aku sayang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa saja Nabi duduk dalam hati. Tengok sahabat dia kak. Kita suruh selawat 10 kali pagi pun tak selawat. Pah mulut kata sayang Nabi kita tak. Tapi amalan kita tu sebalik daripada kita tu kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Rawahah ataupun Abu Ubaidah saat ni gapo lagi. Dia adalah qawamun billail. Orang yang kuat di waktu malam. Qiyamul lail. Qawamun billail. Orang yang sangat kuat mendiri malam. Malam dia tak tidur. Maya qiyamul lail. Abdullah bin Rawahah. Wasaumun bin nahar. Sehari dia puasa. Hingga sampai dalam satu peperangan ghazwah sekali dengan Nabi. Nabi dengan Abdullah bin Rawahah. Ya. Dua orang puasa. Sahabat lain tak ada punya puasa. Dalam peperangan kali itu tu, Nabi sekali dengan Abdullah bin Rawahah. Abu Ubaidah saat ni. Hak puasa dua orang dalam peperangan satu ketika. Ning amale-amale dia. Male ke yang mulai diri male, semaya tahajud, semaya gapo. Setiap hari dia puasa. Kuat dia ni sahabat Nabi dak. Saya Nabi cinta kepada agama. Yang ketiga, Abdullah bin Rawahah ataupun Abu Ubaidah saat ni, dia menghabiskan harta benda dia di perang fisabilillah. Habis harta dia habis dengan sebab perang fisabilillah. Jadi secara khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Zaid bin Harithah agar dapat menangkap pembunuh Haris bin Umair. Nabi pesan belum pada tentera Israel nak akad gigi Mu'tah tadi, Nabi pesan, wahai Zaid bin Harithah, walau bagaimanapun kamu dan juga tentera Israel kena igat wibulih orang yang bunuh Haris bin Umair Al-Azli. Kena igat wibulih orang duta hak kulatik gi dakwah di sana. Nabi pesan benda-benda ni. Di samping itu serulah mereka di sana kepada Islam. Lepas pada tu mugilah sana wahai sahabatku semua. Nabi latik 3000 orang tentera sahabat gi di Mu'tah saat ni. Nah, 3000 pergi saat ni. Sekiranya mereka menyahut seruan, Nabi kata, munggilah di sana sahabatku semua, serulah kepada agama Islam. Kalau dia dia terima Islam dengan baik, maka baiklah. Buat baik dengan dia kalau dia terima Islam. Jika anggan, kalau dia tak say Islam, maka hendaklah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perangilah mereka itu. Nah, kalau tak say juga, perih baik. Perih molek. Hajak we boleh masuk Islam. Nah, pergi dengan baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, Nabi wasiat sekali lagi dengan beberapa perkara dengan sabda Nabi. Nabi pesan hak ni besar sekali. Nabi pesan apa? Aku berwasiat ke kamu. Nabi panggil tentera sahabat Nabi dalam peperangan saat ni tu. Nah.
berat sikit saat ni tu. Nanti saya baca mata lagi komen eh. Ha, ya ada silap tu boleh jadi. Nabi serai apa? Nabi kata, aku berwasiat kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fok mo semua hok nak gi perang ni, nak gi peperangan Mu'tah ni, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gini bukan tujuan lain. Kita gi tujuan untuk nak berdakwah. Dan moga-moga beroleh kebaikanlah mereka yang bersama kamu daripada tentera-tentera Islam. Nabi wasiat kepada sahabat semua. Berperanglah kamu dengan nama Allah dan pada jalan Allah dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bagian Nabi pesan. Nah, dan jangan kamu melakukan khianat dan jangan mencuri harta benda. Nabi pesan, mu jangan khianat demo ni sama sekali, mu jangan curi harta benda dia. Nah, jangan membunuh kanak-kanak dan jangan membunuh wanita-wanita dan orang-orang yang sudah tua bangkah. Orang tua bokok 4 bokok 5 jangan bunuh sama sekali. Nabi pesan ni tengok Islam baik. Jangan bunuh orang yang berada di tempat ibadah. Karena orang Yahudi, orang Kristian pada masa jangan bunuh. Kalau dia buat ibadat jangan bunuh. Jangan merosakkan taman-tanaman mereka. Jangan rosak tanaman. Kalau dia tanam gapo jangan rosak pohon-pohon kayu dia. Jangan memotong pohon-pohon buah-buahan. Kalau buah duk buah jangan potong tau. Dan jangan meruntuhkan bangunan-bangunan. Nabi pesan. Tengok wasiat Islam molek tak molek dalam satu-satu peperangan sedang pendengar. Saya tengok sikit lah. Atibai pitnit leng. Alhamdulillah baiklah boleh-boleh tegah tu. Kerana nak kritik membina saya boleh hadis silap. Raja Rom ti kuapkum Iyib Afrika le Arab. You ti Istanbul. Mencai Raja Rom ti you Itali. Ha, baiklah. Ha, kalau gitu baiklah. Ha, tak ada masalah tak. Boleh hadis ya sejarah tu kan. Nah, boleh hadis. Ha, boleh hadir Rom, Rom tu Loni tu ya kerana ya ubah bagi dah okay? Nah, kalau jadi Rom hok dok pergi memanglah kerana Rom pada masa tu ya pergi Mesir sungguh. Nah, Mesir pada masa dulu duk bawah Rom. Afrika pun serupa juga. Lepas tu Arab pun semekia juga. Nah, tu boleh hadirlah. Terima kasih lah hok boleh kritik mari tu boleh hadir. Kerana boleh hadir belik saya tu masa dia dah tak. Kerana sejarah ni nak ingat belaka pun bukan dia. Susah juga. Lepas pada Nabi wasiat kepada sahabat-sahabat Nabi semua tadi, selepas itu berangkatlah tentera Islam dengan mengharapkan keberkatan. Kerana Nabi sudah wasiat, Nabi doa siap dah. Dapat. Moga-moga kita hijrah, moga-moga kita gidi Mu'tah saat ni dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi sendiri pun nah, turut memberi perangsang. Nabi pun wi semangat, Nabi wi kamlangcai kepada sahabat-sahabat. Kerana peperangan Mu'tah, Nabi tak ada Nabi tak ada pergi bersama. Nabi duduk di Madinah. Nabi tak ada pergi bersama, tapi Nabi tahu tikah laku semua Nabi tahu melalui wahyu Jibril. Sebab tu Nabi wi semangat penuh-penuh pada sahabat. Tapi Nabi tak pergi pun dipanggil juga peperangan Ghazwah. Kerana tentera yang paling besar Islam saat ni 3,000 lebih. Tak pernah berlaku tentera Islam ramai semacam ni, 3,000 lebih yang gini. Nah, jadi Nabi pun wi semangat kepada mereka. Akhirnya sampailah mereka ke suatu tempat yang dipanggil Ma'an. Nah, siapa tentera Islam di Ma'an? Ma'an-Ma'an ni yang terletak di bawah negara Syam. Nah, negara Syam ni kalau kita kacik penuh negara Syam bahasa Arab, tapi lo ni yang panggil Syria lo ni. Pada masa dulu ni Syam-Syam ni masuk Syria, masuk Jordan, Urdun tu lah, masuk Palestin, masuk Lebanon, Lebanon. Ha, ni Syam dulu yang masuk habis sini. Tiba-tiba mereka diberitahu bahawa angkatan bersenjata musuh sudah siap menyambut mereka dengan pasukan yang berbesar jumlah. Gi siapa di Ma'an sudah dah dekat dengan apa? Ma'an-Ma'an ni dekat dalam kawasan tu lah, belum pada nak siapa di Mu'tah. Belum nak sampai di Mu'tah. Tapi tentera terbesar duduk nanti dah sini. Nah, duduk nanti dah sini untuk nak menetih Islam. Dan dikhabarkan juga bahawa pasukan musuh telah berada di suatu tempat yang bernama Balqaq. Nah, dua. Sampai di Ma'an, satu puak. Gi di Balqaq pula, sepuak lagi. Sebuah pekeh, sebuah bandar, sebuah kedah di dalam wilayah Damsyik, Dimashq. Iaitu pusat negara. Nah, Aman. Negara Oman. Nah, negara Oman ni. Pusat sebuah negara Oman. Jadi, lawan dengan tentera bala, tentera Rom saat ni tu, ramai lah. Nah, kerana lawan dengan tentera Islam 3,000 orang. Dalam kitab riwayat, dalam kitab sejarah kata apa?
Rom saat ni, tentera Rom saat ni seramah mi'atu alf minar Rom. Mi'ah alfin minar Rom. Dia kak. Allah pun. Jadi mi'ah seratus, alf seribu. Seratus ribu tentera daripada Rom. Is lagi 3,000 orang. Tapi tentera Rom tu nanti nak menetek Islam 100,000 orang. Mi'ah alfin minar Rom. Allahu Rabbi, Masya Allah. Ni peperangan yang terbesar dalam Islam. Dan disokong pula wadamma ilaihim minal lahmin wa juzamin wa balkin wa bahra wa yali mi'atu alfin. Tentera Rom ada 100,000 orang dan dibantu pula oleh tentera-tentera yang seramai 100,000 orang daripada negara-negara sepadan dengan negara Rom. Tentera-tentera Rom 200,000 orang dia kok, Masya Allah. Nah, 200,000 orang. Tapi Islam nak lawan Islam 3,000 orang. Kita bayar tengok pada logik, pada otak kita cerak Islam kalah. Cerak-cerak ni kalau cerak. Kerana 100,000 capur dengan 2, capur dengan 100,000 jadi 200,000. 200,000 kon jatiapkap 3,000 kon kong tahan Islam. Kerai jayu wai. Kalau kecek betul-betul lah. Tak pakai, kalau pakai otak betul-betul gitu. Dan hok kata wadamma ilaihim minal lahmin wa juzamin wa balkin wa bahara wa yali mi'atu alfin. Dibantu pula oleh tentera-tentera yang lain. Sekali dengan tentera-tentera Arab di kawasan yang duduk jadi masa Yahudi itu. Capur sekali dengan Rom. 200,000. Nak tahu Islam. Sedar pun nonton. Untuk nak menghadapi keadaan ini. Pihak Islam inilah. Mengadakan musyarak di antara mereka. Panggil syarak dulu Islam ni. Nak ayat. Pengajaran dalam peperangan kita mana-mana pun. Ada syarak semua. Ada syarak. Panggil syarak dulu tentera Islam. Sekali dengan Zaid bin Harisah, sekali dengan Ja'far bin Abi Talib, sekali dengan Amr Abdullah bin Rawahah, sekali dengan pembesar-pembesar Islam. Panggil syarat. Nak buat balas mana kita ni? Kerana jumpa dengan 100,000, pas nak ganti pula 100,000, 200,000, nak buat balas mana? Nak lawan balas mana kita 3,000 orang? Panggil syarat di antara mereka dan memutuskan supaya memohon pertolongan dan bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jatuh saat ni nak khabar berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak memohon agar dapat diberi arah lain yang memungkin mereka bertindak dengan lebih berkesan. Nak khabar kepada Nabi. Jadi jatuh belakang dah tentera 3,000 orang saat ni. Baiklah, kita lapor dulu. Kita royak dulu pada Nabi kata, kita ni jackpot. Mari jumpa 200,000 orang. Kita 3,000 nak teh mana? Nak buat balas mana? Maka apabila jatuh semua 3,000 orang saat ni, seorang yang tak sejatuh. Pia. Abdullah bin Rawahah. Berpendirian lain. Abdullah tak napa. Tak payah khabar kepada baginda. Tak payah minta pertolongan kepada baginda. Memanglah kerana tentera Islam ni memang dia sangat kuat. Tengok peperangan Ahzab, peperangan Khandaq lepas mari. Tentera Islam 313 ya. Tentera musyrik Quraisy 10,000. Benih Islam dengan pakar tentera daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi sahabat pun nak rupa tu tapi Abdullah bin Rawahah, Abu Ubaidah ni tak say gitu. Aku nak gini. Maka Abdullah bin Rawah, Abdullah bin Rawahah dia kata gapo tahu tak? Abdullah bin Rawahah dia kata demi Allah, wallah. Nah, sesungguhnya yang kamu tak suka itulah. Ah, ni Abdullah bin Rawahah akak semangat. Nampak tu lah Abdullah Rawahah bin Rawahah ni. Oh, salah seorang penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tentera Islam saat ni lemah semangat, maka Abdullah bin Rawahah ni lah orang yang akak semangat kepada tentera-tentera Islam. Akik semangat. Nak we gagah, nak we gajing, nak we gapo. Maka apabila dia tak nampak dengan sahabat-sahabat lain, dia kata, demi Allah, wallahi, demi Allah, sesungguhnya yang kamu tak suka, itulah. Gapo tentera dapel 200,000 orang tu. Nah, kamu keluar untuknya. Tapi ingat semua, kita 3,000 tubik ni untuk gapo? Untuk jihad fi sabilillah, untuk nak mengakatkan agama Islam. Padahal kamu semua inginkan syahid. Mung semua tubik ni tetap dah.
Rasulullah bagi wasiat dah gitu, kita tubik ni tubik bukan untuk lain, untuk nak syahid fi sabilillah. Ha, ni pendapat fikrah daripada Abdullah bin Rawahah. Nah, kita berperang bukan dengan perang dengan jumlah. Abdullah bin Rawahah kata, kita duk perang sama-sama, kita ingat tak? Tengok dia perang Khandaq, kita perang. Kita 330, 313. Demo 10,000 lebih. Sebab apa kita benar? Kerana kita bukan duduk di jumlah. Abdullah bin Rawahah kata, ya, kita bukan duduk di jumlah yang banyak, ya, dan kekuatan yang hebat. Tak ada. Kita mari ni dasar untuk nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Abdullah wis semangat kepada sahabat 3000 lebih. Hanggo sampai sahabat tu tegak, pergi kejak dengan nak nak menyebarkan agama Islam. Nah, sebaliknya kita ini perang demi menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hak semua aku sebut saat ni bukan dengan sebab tu, bukan sebab ni, tapi kita tubik mari saat ni untuk nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Abdullah bin Rawahah kata. Lepas pada tu yang telah, maka Allah yang telah memuliakan kita. Abdullah bin Rawahah kata, semua ni Tuhan yang memuliakan kita. Semua dengan agama itu. Tak ada kerana lain, dok. Tak ada kerana ghanimah, tak ada kerana, semua kita pergi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kita di antara dua pilihan. Abdullah bin Rawahah kata, Abu Ubaidah kata, kita ada dua pilihan. Gapo? Iaitu sama ada menih ataupun mati syahid fi sabilillah. Allah, tengok semangat sahabat. 300, 3000 orang dia akak nak lawan dengan 300. 3000 orang nak lawan dengan 200,000 dia akak. Tapi sahabat Nabi akak semangat. Kita ada dua jalan ya hari ni. Kalau kita benar, kalau tak benar, kita syahid fi sabilillah. Tengok. Setelah sahabat mendengar ucapan yang bersemangat itu, akhirnya semua tentera Islam bersetuju untuk terjun ke medan perang. Sejatuhlah kau sahabat hak kata nak ngayuh kepada Nabi saat ni. Tak apa, kalau gitu kita pakai turut kata-kata yang dijelaskan oleh Abdullah bin Rawahah. Orang-orang ketua ke. Nah, kerana Abdullah ni Nabi pesan juga. Nabi kata, kalau dera ni jatuh, kalau mati Zaid, hatta kepada Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib mati, hatta kepada Abdullah bin Rawahah. Kerana tiga ni hak Nabi sebut dah. Cerak tiga-tiga ni akan syahid fisabilillah sungguh. Nah, maka bermulalah peperangan yang dikatakan. Maka turunlah. Akhirnya semua tentera Islam setuju saat ni. Mula peperangan untuk nak menegakkan agama Islam. Maka berperanglah Zaid bin Harithah menghadapi musuhnya hingga gugur syahid fi sabilillah. Adapun Zaid bin Harithah ni adik aku, nanti minggu depan saya nak cari. Nah, saya nak cari maklumat, saya nak tengok sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Zaid bin Harithah. Nah, masa dia peperang, masa dia syahid dalam peperangan Mu'tah ni, dia berlaku pasal mana itu. Kita coklat minggu depan. Tentang sahabat Nabi tiga ni, saya nak kecek minggu depan ni, nak kecek ha Zaid bin Harithah yang syahid dalam peperangan Mu'tah, nak kecek ha Ja'far bin Abi Talib dalam peperangan Mu'tah, dan nak jelas masalah Abdullah bin Rawahah mati dalam peperangan Mu'tah syahid dia ni, tiga orang ni pasal mana. Nak cari maklumat dia sore satu persatu dalam peperangan dia, dalam sifat hidup dia pun sama juga insyaAllah. Ni saya janji dia akak. Nah, jadi mula peperangan, masuk round pertama, gugur syahid Zaid bin Harithah anak akak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Zaid bin Harithah ni mati syahid dah, dera saat ni hatta kepada Ja'far bin Abi Talib. Nah, apabila gugur syahid bin Zaid bin Harithah, kemudian bendera dera Islam ni, ingat kita dalam peperangan Islam saat ni, ia ada dera masing-masing. Islam ni ada dera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ni dera Islam. Hatta bahawa Zaid gugur syahid, dera ni diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Adik akak, dera ni hatta lagi pula kepada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Siapa Ja'far? Supaya saya royak tadi itulah, adalah kakak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka Ja'far pergi dera ni, pada mulanya Ja'far berperang di atas kuda. Ja'far ni suka sekali dalam peperangan dia tetap atas kuda. Gimana perang mana tetap dia pergi di atas kuda. Tapi akhir sudah tinggal kuda dia, dia turun tah bumi pula. Tinggal kuda,
Beliau terpaksa turun dari kuda dan terus berperang tanpa berkuda. Turun bawah. Duk tak kuda rasa tak puas hati, turun bawah Ja'far bin Abi Talib. Tiba-tiba tangan yang kanannya dipotong oleh tentera-tentera yang menentang kat Islam. Allahu Rabbi. Tangan belah kanan Ja'far bin Abi Talib kena kerak. Kerana duk pergi dera Islam. Pergi lagi. Apabila dera jatuh tak apa, pergi belah lek kiri pula. Tangan dia pergi dera Islam. Maka beliau terus memegang bendera Islam dengan tangan kiri. Kemudian tangan kiri Ja'far bin Abi Talib pun kena kerak pula. Allah, dua. Tangan kanan putus, tangan kiri putus juga. Lalu beliau terus memeluk bendera, mengharungi peperangan hingga akhirnya beliau juga gugur syahid fi sabilillah. Ingat hak mula-mula Nabi kata, kalau mati Zaid bin Harisah, hatta dera kepada Ja'far bin Abi Talib. Dia mati Ja'far bin Abi Talib, hatta kepada Abdullah bin Rawahah. Maka tangan Ja'far bin Abi Talib putus tangan kanan, putus tangan kiri, dera dihatta kepada Abdullah bin bin Rawahah. Maka itulah digelar Ja'far bin Abi Talib, orang yang mempunyai dua sayap. Kerana baki akhirat esok, Abdullah bin Rawahah mempunyai sayap. Tu hegati kerana tangan yang dua belah dia tu putus dalam peperangan Mu'tah. Ni sidang pendengar. Kita dengar katanya ni sejarah Islam. Islam nak siapa kita susah payah. Sahabat Nabi putus tangan, putus tekak. Mati, gugur, syahid fisabilillah. Nak sampai Islam kita. Hari ni kita beranak kiyah-kiyah Islam dah. Kita tak sayang Islam. Kita tak semaya bel. Kita tak taat dua buah pak. Kita tak turut agama Islam. Ni malu kita. Allahu Rabbi, na'uzubillah minta jauh. Sebab itulah Zaid, apa Ja'far bin Abi Talib digelar ke orang yang mempunyai, lelaki yang mempunyai dua sayap. Tangan dia putus dalam peperangan. Nah, ni apabila gugur syahid Ja'far bin Abi Talib, setelah didapati luka-luka pada badannya lebih daripada 70 lubang tikemeh. Nah, dengan pedang dan dengan lembing. Lek belakang tak ada kena tikeh Ja'far bin Abi Talib. Yang kena tikehnya alik dapeh ni. 70 lubang dapeh, dapeh tubuh dia. Nak ayat kata dia tahir sungguh Islam. Dia tak hundur, dia tak paling belakang. Sebab lek belakang dia tak ada paruk kena pedih. Tapi depan ni 70 lubang. Kena pedih lah, kena lembing lah. Ni Ja'far bin Abi Talib. Hak Nabi kucuk pada masa dia hijrah daripada Habasyah mari di Madinah. Nabi kucuk dahi dia Ja'far bin Abi Talib. Allah, ni untuk nak sebar agama Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku di peperangan Mu'tah. Apabila wafat mati Ja'far bin Abi Talib saat ni, maka dera saat ni hatta pula kepada Abdullah bin Rawahah. Nah, kemudian Abdullah bin Rawahah terus sambut dera-dera Islam saat ni. Beliau terus juga berjuang hingga tewas dibunuh. Hingga siapa dia tu dibunuh? Abdullah bin Rawahah saat ni. Allah, dah kita tengok sejarah Islam tak? Semua kita dengar kesian tak? Wasapa sedih kalau kita duduk hari ni kita tak berasa sayang kepada agama. Sebab itulah sahabat-sahabat dijamin syurga. Kerana nak boleh agama ni sangat-sangat Allah habis-habis tel nyawa di hujung pedang nak boleh agama nak siapa kita hari ni tu. Nah, maka selepas itulah angkat tentera Islam bersetuju agak kepimpinan tentera diserah kepada Khalid bin Walid. Allah, mati hak Nabi sebut kalau Zaid bin Harisah mati hatta dera kepada Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib mati hatta kepada Abdullah bin Rawahah. Hak Nabi sebut duk di Madinah gitu tiga ni syahid habis. Ni ayat tu apabila Nabi sebut gitu mereka ni wajib kena mati syahid fi sabilillah. Akhir tiga habis licin. Hak Nabi sebut tiga orang habis licin syahid, maka tentera Islam 3,000 orang buat mesyuarat. Kalau gitu kita latih kepada sahabat Nabi yang baru memeluk agama Islam, iaitu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Allah ni, Khalid bin Walid. Orang yang baru memeluk agama Islam pada tahun 8 Hijrah ni lah lebih kurang. Khalid bin Walid ni, yang menetir agama Islam dalam peperangan Uhud. Sebab peperangan Uhud kalah, Khalid bin Walid ni lah yang pusing kuda lelaki bukit rumah, naik pancung, naik tikar tentera bermanuh Nabi atas bukit rumah tak ni tu, hingga sampai tentera Uhud tu mati syahid 70 orang.
yang diketuai oleh Khalid bin Walid inilah. Tapi masa tu belum masuk Islam. Tapi pada tahun 8 Hijrah ni, Khalid bin Walid sudah masuk agama Islam, duk peperangan sebelah lek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah tentera sahabat semua serah kepada Khalid bin Walid. Inilah peperangan yang julung-julung kali. Peperangan hak awal-awal sekali, Khalid bin Walid jadi pemimpin, jadi ketua perang dalam Islam kali pertama dalam peperangan Mu'tah inilah. Maka dihadiri oleh Khalid bin Walid dalam Islam dengan kepintaran dan kelincahan. Orang yang bijak, orang yang pandai dalam perang, hatta Khalid bin Walid pergi perang di medan mana, tak kisah Allah. Benar berlaku ikut turun weti mana, benar tak kisah Allah masa dia jadi pelima perang, masa belum Islam. Tapi kali ni dia jadi ketua dalam peperangan Islam juga, dalam peperangan Mu'tah. Maka Khalid dalam peperangan akhirnya beliau berjaya menyelamatkan tentera Islam daripada kebinasaan dan kekalahan dengan hidayah, dengan nasrah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat Nabi, doa bahasa-bahasa duduk di Madinah lagi, tentera Islam dapat menang daripada tentera Rom 200,000 orang lawan dengan Islam 3,000 orang. Bayar dia akak ning perancangnya yang Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam sejarah. Nawi kita mikir kata kebenangan ni bukan di jumlah banyak dak, tapi kalau dengan takwa yang kuat, insya-Allah Tuhan bagi kemenangan. Nah, maka pulanglah mereka ke Madinah dengan selamatnya. Ha tu, inilah peperangan pertama diharungi kaum muslimin di luar kepulauan Arab. Ni peperangan hak mula-mula sekali Nabi hatagi perang di luar tanah Arab. Tubik daripada Saudi, tubik daripada Mekah, tubik daripada Madinah, ge perang di Mu'tah. Dia kok dia pergi di Mu'tah. Hingga sampai Loni pun ada tempat sejarah lagi. Ada kampung Mu'tah, ada jami'ah Mu'tah di Jordan, Ordon. Nah, kalau kita pergi kok, tapi jami'ah Mu'tah ni jauh lah. Banyak ratus kilo jugalah duduk di Mu'tah, nak pergi di bandar dia tu jauh lah. Kita kena buat masa sikit lah kalau nak pergi tu. Nak pergi tidur di Mu'tah ni. Mu'tah ni dia dekat dengan Aqabah dah. Jami'ah Mu'tah ni dekat dengan Aqabah. Aqabah ni mana? Aqabah ni laut hak mempunyai tiga negara, laut daripada negeri Ordon, laut daripada negeri Mesir, laut pada negeri Saudi. Nah, ha, dia tiga laut situ. Maka dia panggil cut landmark lah situ tu, highlight juga tempat-tempat tourism situ. Dan di Mu'tah ni lah, leksana dengan Mu'tah di Aqabah ni lah, ada Baharul Ahmar, ada laut merah. Gapo laut merah sejarah? Laut merah ni laut tempat Nabi Musa belah laut nak lari tentera-tentera Islam pada masa tu. Nah, Allahu Akbar. Inilah lebih kurang sejarah-sejarahnya kita tengok. InsyaAllah inilah tempat peperangan Mu'tah yang kita boleh dengar. Tapi Alhamdulillah, nah, dengan sebab peperangan inilah, nah, dan ia dinamakan Ghazwah. Dalam peperangan Mu'tah ni digelar ke peperangan Ghazwah juga. Walaupun Nabi tak ikut sekali, tapi dipanggil Ghazwah. Nah, sekalipun tidak disertai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tentera yang besar hingga mencapai 3,000 orang diberbanding dengan jumlah-jumlah tentera-tentera dalam Syriah yang lain. Nah, kerana peperangan lain hak Nabi tak pergi tu, tentera tak ada ramai lah. Tapi hak ni hak Nabi tak pergi, tapi tentera tu 3,000 lebih. Nah, dan di sinilah baginda menggelarkan Khalid bin Walid. Nabi gelar Khalid bin Al-Walid saat ni yang begitu hebat pemimpin, yang begitu hebat memimpin tentera Islam dalam peperangan ini sebagai pedang Allah, Saifullah. Maka lepas pada perang Mu'tah ni lah, Nabi gelar kepada Khalid bin Walid. Gelar apa Nabi gelar? Saifullah, pedang Tuhan. Pedang Tuhan Allah ni gelar yang paling istimewa dia. Dia kak. Nah, tu. Maka insya-Allah itulah sebagai peperangan Mu'tah. Insya-Allah minggu depan saya nak korek tubik yang pertama. Nah, sejarah kehidupan Zaid bin Harisah. Nah, pas kalau dia masanya minggu depan nak oyak sejarah Ja'far bin Abi Talib. Kalau dia lagi nak oyak sejarah Abdullah bin Rawahah, lepas tu nak oyak sejarah Khalid bin Walid. Nah, nak oyak sejarah Khalid bin Al-Walid dan nak oyak Haris bin Umiz. Nah, Haris bin Umir Al-Azdi, orang jadi duta hak Nabi hatagi dakwah di Basra, apa dakwah di apa ni, hak hatagi dakwah di Raja Busra saat ni. Nah, raja apa? Raja Haris bin Abi Shimrin Al-Ghisani. Nah, raja Rom. Ah, tu lebih kuranglah sikit sebanyak. Alhamdulillah cukup lah. Sakit kok awe. Nah, banyak tak ada cerita ai saat ni.
Tu lebih kurang dak peperangan Ghazwah Mu'tah. Nah, peperangan Mu'tah yang berlaku di negara Ordon. Nah, peperangan Mu'tah berlaku di negara Ordon, dan juga sekarang ni ada lagi kesel-kesel lama tempat perang tu. Kalau pergi di Ordon gak, pergi Jordan gak, boleh pergi tengoklah. Kalau kena pelajar ke, kalau buat trip untuk pergi jalan di Petra ke, kalau kita pergi jalan di Petra, pergi Zerah di Petra tu, kita boleh pergi tengok tempat peperangan Ghazwah ni di Ordon tak, negara Jordan lah ni. Nah, kalau kita kita nak pergi di Mu'tah ni, kena lalu kok Petra ni lah. Nah, Petra ni dia panggil deng nai sing mahasacan kong lok. Nah, bagai yang luar biasa. Nah, kalau kita pergi di Ordon, kita boleh masuk gijak sejarah di Petra. Petra ni maha dia kok. Masuk pintu saja di Petra, kita nak pergi tengok tempat sejarah ni. Nah, nak pergi tengok tempat sejarah ni, masuk pintu saja $100 dah. Masuk pintu saja $100. $1 ni 3,300 kot lebih lah. Kena bayar kau masuk pintu. Lepas tu kena jalan, kena jalan jauh jugalah masuk dalam tu. Nah, dia juga dia panggil prasat si Jompu sini, kita boleh tengok. Nah, ni tempat-tempat sejarah. Sebab itulah kita kena dengarlah sejarah-sejarah Islam. Nah, peperangan-peperangan Islam ni supaya apa? Nak akak semangat kepada kita, bukan nak suruh jual dah. Nak suruh kata kita ni ingat, kata ni tok nenek kita hari tu jaga Islam sampai gitu mau lalu nak sampai kita, tapi kita hari ni gak buat mudah-mudah ya. Tak apa-apa lah. Kita ni Islam dah. Nah, tak ngucap pun kita Islam dah. Buat mudah kita. Sebab itulah kita apabila kita nak tinggal buku-buku agama, kita ingat sikit kata Allah, sahabat nak sapa agama kita habis-habis teh. Nabi tu kena azab teruk-teruk benar. Semacam kita dengar Nabi kah gini Taif tu tak, kali dengan Zaid bin Harisah, habis-habis teh. Hanggo sapa kasut Nabi jalan tu lipoh darah dalam kasut Nabi, kena pugar dia orang Taif. Allah, tapi Nabi doa apa? Ya Allah, belalah dia mau nak azab kami sampai gitu mau lalu. Tapi kami doa lah semoga satu hari Tuhan bagilah dalam tulis sulbi rakyat Taif saat ni dapat memeluk Islam. Berkat doa Nabi gitu sampai ke hari ni di Taif tu 100% orang yang memeluk agama Islam. Masya Allah, itulah sejarah lebih kurang tak dalam peperangan Mu'tah. Insya Allah minggu depan saya tak pergi lagi peperangan Al-Fath. Kerana kita nak ambil sejarah dalam syuhadak-syuhadak yang mati dalam peperangan Mu'tah, iaitu Zaid bin Harisah. Yang pertama nak ambil sejarah Haris bin Umair Al-Azdi, duta Nabi hantar surat pergi di Rom. Dan juga nak ambil sejarah Zaid bin Harisah, anak akak Nabi. Lepas tu Ja'far bin Abi Talib, kakak Ali bin Abi Talib. Lepas tu nak ambil Abdullah bin Rawahah, ataupun gelar dengan Abu Ubaidah. Nah, ni sahabat-sahabat Nabi terbesar yang gugur syahid di peperangan Mu'tah. Nah, insya-Allah cukuplah hari ni tak. Kita tengok dalam Facebook sikitlah. Nah, adik kakak ada komen sikit banyak. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuan ya, assalamualaikum, alhamdulillah. Sama-samalah. Alhamdulillah dai kuam rumak ma jazakumullahu khairan insan. Assalamualaikum ustaz Rab chom yu ka jazakumullah. Assalamualaikum jannatul naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya ustaz hazal fi hazal laila insyaallah ud'u minallah bi khairi salamah fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin insyaallah. Sama-samalah. Terima kasih. Alhamdulillah. Wang Patani salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kharijah salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah cacin ustaz jazakumullahu khairan. Yuman, terima kasih Abang Yuman kita tu dah yang komen mari kata Rom saat ni di sebelah Istanbul, di sebelah Turki dah. Boleh hadir masa tu, saya pun duk belik kan Rom tu Itali lah ni lah Rom tu, Shah Roman tu. Tapi boleh hadir saya belik. Nah, insyaAllah minta maaf lah, tu lah. Kita semua tu bukan tak ada salah, semua ada salah berlaku. Nah, tapi dengan bantu adik kakak duk komen masuk ni lah, kita boleh betulkan sejarah. Terima kasih. Nah, Abang Yuman kita tu dah. InsyaAllah jazakumullah. Semoga Allah Ta'ala lah membalaskannya. Madiha, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yuk tasai. Assalamualaikum kerap ustaz. Waalaikumsalam. Amani wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maimilah kita banyak salawat ke atas Nabi kita tu. Kan Nabi kata man salla ala yahina yusbih asyara wahina yumsyi asyara adrakatu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi kata siapa salawat ke atas aku 10 kali pagi, salawat ke atas aku 10 kali petang, maka wajib dia mahu tu akan dapat syafa'at daripada aku. Ha, tu kelebihan tak
orang yang rajin salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kita salawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rupa mana cara sekalipun kita banyak salawat. Dan juga selagi kalau kita pergi di negeri Ordon saat ni, kita pergi umrah, pergi transit di Jordan kok, kita boleh pergi juga di pohon Sahabi. Nah, pohon Sahabi ini tempat Nabi berteduh. Nah, pohon Sahabi lo ni tuduh hidup lagi pohon kayu besar ni. Pohon kayu ni Nabi pernah Nabi ginego di Syam, Nabi lalu di Ordon saat ni, maka sinilah pohon kayu ni lah. Hak sahih sekali kata tempat hak Nabi gi singgah, Nabi buti teduh sini. Hengo sapa lo ni 1400 tahun lebih dah pohon kayu ni tak mati lagi. Ya panggil pohon As-Sahabi. Pohon Sahabi tempat berteduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pergi naik kereta gilah. Gila wuti tengah pada pasir tu, kita wuti kereta, dia tak boleh masuk dengan kereta, kena jalan masuk sikit. Nah, ada pagar dia lah di pohon Sahabi ni. Ah, tu. Banyak lagi tempat sejarah di sana dia kau. Tapi kita tu tak ada nak tengok mana dah. Tak ada nak mana. Gi umrah pun lalu sta-sta gitulah. Deratik tak deratik. Nah, perawat saat Islam kwa cema teng wan ni, masya-Allah. Itulah yang kita boleh dengar dak. Terima kasih. Nah, Afi, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, alhamdulillah. Nah, hebatnya para-para syahadat Islam. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, Kak Ayah Karipap Kota Baru Kamlang Rap, cium jo jazakumullah. Fa Fatimah. Nah, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah resak cacing jazakumullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, Fifi, nah, Titanic. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. Itulah sejarah-sejarah Islam yang boleh kita ikuti lah. Jadi, kalau kita pergi di Ordon saat ni dah, kerana di Muqtah, peperangan Muqtah ni yang berlaku di negara Ordon. Nah, kalau kita boleh pergi Zairah kau, kita gilah tengok-tengok tempat sejarah di sana tu. Dan kalau kita pergi di Ordon saja, kita transit di tu sehari ni, memanglah yang kita boleh ikuti. Yang pertama, kita pergi di Padai Bola. Bukan Padai Bola. Nah, stadium. Nah, stadium ni padai tempat pertunjukkan orang dulu. Saya tak lupa nak ambil gambar mari. Dia panggil stadium hak dekat celah bukit tu kan. Dia buat luar apa tu. Dia kalau kita tengok dalam Royal Roman Catholic tu dia ada. Nah, padai dia panggil senam cumkan kan taitam. Nah, senam cum gapokan surup tu dia ada padai dia keliling bukit tu. Dia takut sepengah tangga tu deh. Dia takut sepengah tangga, lepas tu orang tu duduk atas bukit tu turun bawah ni teluh 20,000 orang. Maka duduk dekat tu boleh tengok lah tempat pertunjukkan perai-perai gapo dulu tu dia banyak sini. Nah, alhamdulillah. InsyaAllah itulah lebih kurang kalau kita pergi di Ordon dah. Nah, tempat-tempat sejarah kita boleh kita tengok lah. Banyak lagi tempat-tempat sejarah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Selawat Nabi kalau panak-panak boleh tak? Boleh. Allahumma salli ala Muhammad cukup. Ya, tu. Hak tu hak paling mudah sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, ya. Tu pun panggil selawat dah. Ya. Tu ya. InsyaAllah boleh syafaat kepada Nabi, boleh minum air telaga Kausar hak Nabi duduk cedek. Nah, dia pia boleh minum telaga Kausar hak Nabi seteguk je. Tak dahaga siapakah masuk syurga tu. Tu besar ni. Oyak atau selawat Nabi ni. Tu kita kena rajin deh. Tu dok oyak kali kalau kita masuk di Ordon di Jordan saat ni tu kita pergi ziarah yang pertama kita pergi tengok di Tun Roman Panton, Tun Panton tu dia panggil. Tie hak zaman Roman dulu, zaman Rom dulu tu tie tu 3000 putung. Tie umuh dulu, tie gapo dulu tu boleh tengok. Dan juga kita pergi sana kita tengok rung lakon semai Roman kita boleh tengok juga. Lepas tu kita hak ni duduk dalam negeri Ordon lah ni, dalam negeri Jordan. Lepas tu kalau kita pergi di Erbit tu jauh lagi, jarah banyak lagi kok tu. Lepas tu kalau kita dekat dengan bandar ni kita pergi di Gua Kahfi, nah, tempat Ashabul Kahfi hak tu yang jelas dalam surah Kahfi. Pemuda hak tidur dalam gua 7 orang sekali dengan anjing pada khilah tu dah. Hanya kita meet dan juga pemuda-pemuda yang lagi daripada kerajaan Zalim nak bunuh orang yang memeluk agama Islam, dia tidur dalam gua 300 dengan 9 tahun hak surah Kahfi jelah. Maka Gua Kahfi ni hak sahih sekali duduk di Ordon ni juga. Di negeri Jordan. Kalau kita pergi umrah kita boleh masuk sini alhamdulillah. Kita duduk baca surah Kahfi lama dah ke, kita tengok gua sini Gua Kahfi dah. Dapat Ordon ni negeri sejuk. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Di negeri Jordan. Salam. Ya, silakan. Ustaz, kalau nak beli surat bawa sah, sejarah selat royak ni beli mana?
pergi tengok kedai kitab, ya ada kak? Nah, kak goyak kata nak surat perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun bahasa Arab Siratul Nabawi. Ah, kedai kitab ni bong ni ada belaka. Goyak tak nak sejarah Nabi, ya banyaklah kitab tapi hak saya baca ni ya tak ada, ya tak ada cukup mana li. Nah, hak saya baca ni ya rekah-rekah saya tapi kena balik lagi kitab Arab lain lagi lah. Mari pelago dengan hak ni nak. Karena kitab ni ya panggil kitab Jawi tapi kena pelago kitab Arab so lagi baru ya mendalami nama sahabat-sahabat ni jadi pesen mana sahabat ni kerja dia gapo kena mendalami baru sedap. Tapi kalau baca betul-betul ni ya tak ada isi dalil. Makna kata nama sahabat je tak ada royak ke. Ha, tapi boleh lah perekat awal kita nak ngaji jarah tu kita boleh baca boleh-boleh. Nah, seronok lah baca sejarah Nabi ni seronok. Saya pun bahasa tak saya tinggal lepas pada ni pun kalau habis sejarah Nabi kita nak pergi kepada sahabat-sahabat Nabi semua hak ada dak. Daripada lepas pada Nabi gak khalifah Rashidin hak pak orang tu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali klik kepada apa Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Kalau boleh insya-Allah kalau tuhan panjang umur nak royak wedek kakak boleh dengar tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, ya, ya. Tapi nak tanggung hak orang berdek kita tu dia mati. Banyak orang dah update waktu tu. Ah, tak ada gapo. Kita maaf dia belakolah segala dosa yang dia buat tu kita maaf gitu lucu lah. Ya dia akan semua tadi dia betul semua yang dia lain kali. Aha. Dua kali. Ya. Tepuk aja tepuk satu sekali itu hasillah. Ya ya. Satu main kali tu kena sekali. Ya. Nah, dia tobat dengan Tuhan lah. Kalau dia maaf dengan anak adil di sana, anak adil maaf dah dengan dia, dia tobat dengan Tuhan dah lah. Ya, dia mati dia. Haa, dia mati habis dah, tak tahulah. Dia tahu dengan Tuhan dah lah. Mati lukuk, buruk, mati lukuk, buruk, apa tu. Ah, tak sama gila pakcik tak ada benda tongeng pun tak ada benda. Ya, ya, anak ya. Nari benda pakcik tak mengasuh kan anak. Kata anak kalau benda dia mati tak mati tak dia. Bapak panggil pakcik, bapak panggil puak, bapak panggil adai. Ya, ya. Anak ingat kata nak ulepas kalau dia tu. Kita maaf ke dia, kita halal ke dia tak apa. Dia kita maaf dengan dia tak apa lah lucut dengan kita tu. Kalau nak molek lah, kalau kita halal ke duk, ya mati dia pun lepas dah lah dengan kita tu. Ha tu, klik ya hakul Adam tu lepas dah. Ada hakullah ya dengan Tuhan dah lah tu. Ya dengan Tuhan tu serah dia dah lah. Ya, ya, ya. Mai bedih-bedih ni dok marah ni. Nah, insyaAllah lah. Tu dia dah. Tu lebih kurang lah. Tu kongsi bersama. Jadi kita duduk di Ordo, kita duduk di Codan lagi saat ni dah. Kita pergi ziarah gapo? Pergi ziarah di Gua Kahfi. Tu bik Gua Kahfi. Kita pergi pula di mana? Pergi di kubur Nabi Syu'ib. Dengan kubur Nabi Syu'ib. Nah, Nabi Syu'ib ni satu kubur lah. Satu tempat, satu kampung yang duduk di atas bukit tu. Kubur Nabi Syu'ib kalau nak gini naik bukit lah. Kereta niti di bukit, turun bukit, naik bukit. Ya duduk tempat tinggi. Nah, kita pergi ziarah di sana. Lepas nak ke kubur Nabi Syu'ib, kita pergi di kubur Nabi Yusha' ibn Nun. Kubur Nabi Yusha' ni panjang. Nah, dekat 20 mil panjang. Nah, saya pergi mula-mula tu tanyalah, tanya penceramah dia tu, tanya gah dia, "Kenapa panjang sangat kubur Nabi Yusha' ibn Nun ni?" Dia kata, "Bukan panjang ni bukan gapo dak, tak tahu kubur Nabi duk di betul mana. Duk sini ke, duk di tengah ni ke, duk di hujung ni. Maka dia buat panjang. Jadi panjang 20 mil lebih panjang." Kejut kat kita dak. Awak panjang tinggi besar gitu lalu ha, boleh jadilah lebih kurang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mustaki, maaf nah. Saat ni nak ajak kau darah sejarah Nabi tapi nak tanya luar pada sejarah Nabi sikitlah. Ya ya. Ya, nak tanya kata pergi sai ni mari dia ada masalah kata dia biasa tinggal semaya dulu-dulu tu. Ya. Kalau ni tu dia sedar dah diri dia nak ganti, dia nak cut kos semaya tinggal tu. Yo tak ingat dah tinggal berapa. Berarti kena kodoh tu. Yo kena kodoh habis semua kau lah ke mana? Haa, kena kodoh habis. Mek sekat yo ingat tu lah. Hak lain minta apa tu hal lah. Yo kita tak ingat lama mana. Kita ingat umur berapa umur kita tinggal. Lepas tu siapa umur berapa. Yo tu bek boleh kamnon tu bek halu. Kalau 2 tahun. 2 tahun. Berapa hari? 700 hari. 2 tahun.
Kalau 2 tahun 700 hari. Pas 5 waktu sehari semalam, akun kita tengoklah berapa waktu. Tu ya boleh hitung belaka tu, kena ingatlah tahun mana kita tinggal. Tawanan yang tinggal tu mari kun dengan masa tu mari kun dengan belah kita. Ya kena qada dah semayah dah tinggal ya wajib ke. Tak qada tak lepas lah. Minta maaf deh, soal lain tak usah tanya lah, nanti tanya bab fiqh suku lah. Kita duduk kecil jarah Nabi tapi ha, tabik dulu saat ni pun kita tak ada nak break juga. Nah, itulah kita tanya hak-hak sakut pahak dengan sejarah baik ya, insyaAllah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nak tanya sikit eh. Di Ordun tu codai ke deh? Haa, Ordun ni bahasa Arab. Codai ni bahasa Inggeris. Ha, tepat. Kau yang Nabi Lut tu di Ardung tu ke? Bahrul Mayit. Laut mati. Duduk di codai ni. Nabi Musa belah tu. Laut seteruh. Laut merah. Tak nepung tu. Bukan. Laut merah suku. Laut mati suku. Laut merah suku. Tak laut kata Nabi Lut. Kata semata Jibril. Kau yang Nabi Hak tu duduk di Ordun. Hak tu Bahrul Mayit. Laut mati hak tu Taletai tu. Dead Sea dia panggil. Hak tu hak tak selai. Hati tak selai tu. Hak tu hak ni tak selai. Semasa Nabi Lut tu. Hak Nabi hak malaikat cokeh naik tu. Lepas Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ke mana tu? Hak ni nanti wajak semula. Dia royak semula. Sejarah tu dia royak semula. Ya sakut berlaku Nabi semua tu sebenarnya. Tak apa tapi nak tahu dua tu. Ya. Kalau masa luar bahasa nak dengar sejarah Nabi Sulaiman sekali eh. Sejadi Baitul Maqdis tu Nabi Sulaiman bina ke kena? Masjid Baitul Maqdis ha jin daripada Nabi Sulaiman. Kerana Nabi Sulaiman dia raja ke? Raja segala makhluk. Patut masa duk bina Masjidil Aqsa tu jin daripada Nabi Sulaiman. Tapi masa luwe ustaz wayak ada tidak nah. Ya Nabi Ibrahim saya royak dah dulu tapi kita tengok dalam YouTube ada lah. Hak Nabi Sulaiman tu. Tapi mungkinlah kalau nak buat sekali lagi boleh gak kita kecik sejarah Palestin pula. Insya-Allah insya-Allah. Ya. Nak ulah kali buat gitulah dah. Tu lebih kurang dak. Jadi banyak kalau kita tubik luar ni banyak sejarah lebih bagi tanah-tanah Arab ni ya banyak sekali lah tempat-tempat sejarah Islam. Dan ada juga di Ordun saat ni pun banyaklah Gua Kahfi, lepas tu Bahrul Mayit, lepas tu kita pergi di kubur Nabi Yusha, Nabi Shu'ib, Nabi Yusha Ibn Nun, lepas tu Bukit Nebo sekali lagi. Bukit Nebo ni saya pergi tahun lepas. Bukit Nebo ni tempat hak Nabi Musa hadap kepada apa ni negara Palestin Nabi doa. Maka Islam akan bertapak di sini. Maka lepas pada Nabi Musa doa tu lah bertapak Islam di Palestin. Itu saya nanti saya gambar ada belaka. Saya pukul video belaka pergi bawah ni tu. Tapi tak dia nak time tak sakut tadi. Nanti insya-Allah minggu depan saya waktu baik gambar-gambar dia di Bukit Nebo. Nah, lepas tu tempat sejarah kubur Nabi Syuaib, kubur Nabi Yusha Ibn Nun saya pukul gambar belaka ada. Tapi nanti minggu depan insya-Allah kita sambung semula. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Nabi dulu ya semaya baik no. Nabi no? Nabi hak dulu-dulu. Nabi sebab semaya ni Nabi kita naik masjid. Ya semaya ni setengah kata dah dulu. Tapi semaya tak ada kafiat rakaat semacam kita ni lah. Tapi nak royak besi mana tu Wallahu'alam tu hei lah punya tahu. Itu satu ibadat setiap Nabi ada dah dulu dah. Sepengah puasa lah. Puasa pun ada dah dulu. Tapi baru masuk kafiat Nabi kita ni, pesihan Nabi kita, ya syariat suku-suku lah. Ya masa-masa tu, masa suku-suku, lebih kurang. Alhamdulillah. Dalam Facebook live pada lagi dekat kakak komen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pemplian. Pen cik Alis. Teh meru kuamai. Orang tanya dulu makna apa Alis saat ni. Nah kalau Alif tak apalah, Alif Bakta tu. Kalau Alis ni kena tengok kali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Syukur atas nikmat dan rahmat Allah Ta'ala. Baiklah, baik. InsyaAllah. Si sakon cacin jazakumullah. Nabi minatu kikun kraibang. InsyaAllah. Ini soalan jawab semula lah. Kerana masa tu tak ada nak jelas. Masa kita sudah habis. Saidun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suraimi. Mok mahir kita Ustaz. Fang leo rusuk. Sab seng cai mak. Jazakumullahu khairan. Hei mok mahir. Ada Facebook lah ni. Main. Dia nak ngeceh mok boleh tu. Mok habis dah siapa. Kelolong mok weh. Tak. Lebih kurang. InsyaAllah cukup lah. Nah kalau gitu minggu depan kita insyaAllah kita akan jumpa dengan sejarah Khalid bin Walid. Nah pasal mana hidup dia semasa Nabi
Lepas tu Ja'far bin Abi Talib. Lepas tu Zaid bin Harisah. Lepas tu Haris bin Umir Al-Azdi. InsyaAllah saya akan sambung semula. Cukup dalam hari ni sejarah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peperangan Ghazwah. Nah, tentang Ghazwah apa ni Mu'tah. Nah, yang berlaku di negara Ordon ataupun negara Jordan. Tali yang terakhirlah untuk hari ni insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ustaz. Ya. Tali saya diketok tak nak bawa di belakang tak mungkin nak royak sejarah sampai tu. Kalau Mekah, kalau pergi umrah ni, tengok paket lah kita pergi hak mana. Tapi kalau kita pergi Bintrong tu, kalau transit di Jordan, kita buat pergi lakar di Jordan tu. Tak ini ni, rasa tak beda. Kalau Mekah, kalau buat haji, dia tak buat pergi. Kalau haji pergi Mekah dengan Madinah lah. Kalau haji, dia tak masuk kat luar dah. Kerana haji ni dia Bintrong. Kalau kita pergi di Madinah tu, ustaz pergi belakang tempat sejarah Nabi tu, pergi Khandaq, pergi Uhud, semua tu pergi belakang. Sejarah tu ustaz bayar belakang. Ya Allah. Tahun ni kalau nak pergi pun boleh jadi uzur. Boleh tahun ni pun Saudi katuk tak buka lagi sepadan ni pun. Tu duduk nanti kerah lah Saudi nak buka bila sepadan. Kerana ya waras corona duduk mengebok lah ni kan. Tu jadi masalah sikit lah. Semua hujat tu dah nanti masa juga dah ni pun. InsyaAllah lah doa kak. Semoga sehat. Boleh pergi insyaAllah. Doa tak lah. InsyaAllah, insyaAllah. Pakat-pakat doa lah insyaAllah. Terima kasih kak ya. Cukup lah. Tu akhir lah lah insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Rau cak salam kak. Rau cak salam kak. Poliang sami rau dai mai Ustaz. Ni natu ni dah kak. Jadi soalan ni saya jawab semula. Saya jawab dari luar lah. Nah, kena cari maklumat. Tak ada. Tak pandai nak jawab. Bak hukum ni tak. Nah. Kita tu boleh belakang ke cek tak. Hak mana boleh tu boleh lah. Tak boleh tak ada arah lah. Nah. Hak tak boleh kata tak boleh. Nah. Tak boleh. Hak tak boleh kata boleh. Gak acur lebur lah masyarakat. Nah. Dalu fa' dalu. Mu sesak dah. Buat orang lain sesak pula. Cukup dulu hari ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسسني بالأمان وتعلقت بيه.